Jupiter 200cc pertama turbo ya. Eatnya 15 nih. Ini putaran ini ya, yang kecil ini di. Ya. Jadi kita main limiter dulu. Ini limitnya sudah 12.000. Yang kedua lagi 3.000. Kita edit lagi di 36. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, kita jumpa lagi dengan Wasta Motor. Kali ini kita akan mapping pengapian untuk Jupiter 200cc ya. Bagaimana nanti, berapa tinggi derajat kurva pengapiannya, kemudian di RPM berapa, kemudian limiter berapa. Mari kita ikuti ya. Ini ada mesin apa namanya, Jupiter 200 ini. Nah, ini mesin kiriman, tapi rangkanya tidak siap nih, jadi diikat-ikat kayak gini, nggak apa-apa ya. Rangkanya seperti ini, nggak apa-apa. Jadi kita copot, kita kirim. Ini yang Jupiter 200, kita buat mappingnya terlebih dahulu. Nah, Jupiter 200cc. Kemudian rasio kompresi 12,5. Bahan bakar pertama turbo ya. Nah, kita buat dulu. Ini nomornya di sini. Nomor, kemudian RPM, kemudian derajat pengapian. Kita mulai di sini 1 2 3 4 5 6 7 8 11 12 13 14 17 18 19 20 19 20. Nah, sini wae janganan ya, 21 22 23 24 ya. Oke. Kemudian RPM pertama kita dari 2500 3500 per 500 RPM ya. 4.000, 5.000, 5.000, 6.000, 6.000, 500, 7.000, 7.500, 8.000, 8.500, 9.000, 9.500, 10.000, 10.500, 11.000, 11.500, 12.000, 11.500, 12.000, 12.500, 13.000, 13.500, 12.000, 12.500, 13.000, 13.500, 12.000, 12.500, 13.000, 13.000, 13.500, 12.000, 12.500, 13.000, 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 13
limiter kita taruh sini, limit. Ini tergantung kita ya, limiter ini kalau misalnya untuk ini, untuk drag nanti kasih 14.000. Kalau sudah main ini, main ya. Kalau untuk setting, bikinlah di angka 12.000 aja. Takut nanti kita nyeting-nyeting motornya jebol. Jadi seperti itu. Nah untuk ini kita bagi supaya lebih memahami. 2.500 sampai 4.000 ini kita sebut RPM bawah. Ya. Kemudian dari 4.500 sampai 10.000 ini menengah. Ya, dari 10.500 sampai atas nih RPM tinggi. Nih, jadi kurva itu pengapian juga seperti ini nanti. Seperti ini RPM bawah atau rendah tadi, sedang, tinggi. Jadi di RPM tinggi ini justru malah turun untuk pengapiannya. Langsung saja ya. Untuk Pertamax turbo ini kita main di angka 39. Langsung di angka transisi ini 4.500 39. Kita teruskan saja sampai 10.000 nih 39. Ya, nih kita isi dulu. 39 39. Kalau Pertamax biru nanti 38 ya. Kalau bensol nanti 40. Nah,
Kemudian dari RPM bawah mau pertama turbo bensol dengan ini yang tang biru nanti sama. Kita main di angka 33, kemudian 36, 37, 38. Ya, ini untuk RPM bawah ini semakin kecil nanti motornya bisa stasioner. Kalau besar nanti tidak bisa stasioner tapi lebih ganas ya. Nanti ini kita rubah-rubah. Settingan pertama seperti ini. Kemudian yang kedua, kita mulai turun 38, 37, 36, 35, kita main 34 seluruh sampai bawah. Nah, seperti ini ya. Nah, caranya untuk menyeting ya, seperti ini. Sudah. Ini kita CDI iMac ya, yang 24 step. Ini dual bannya bisa ditukar-tukar. Kemudian ini bisa digeser-geser ya. Nomor A, B, C segala macam seperti ini. Setiap klik ini nanti kita isi saja. Pengen klik yang mana? Pengen A, pengen B, pengen C. Nah, misalnya kita hari ini D ini, ya baru kita isi mappingnya. Nanti kalau dirubah yang E misalnya mappingnya beda lagi, mana yang lebih enak dipakai, seperti itu. Langsung kita suruh side ya. Caranya seperti ini. Tadi kita pasang soketnya ya. Nampak di? Nampak pak. Kita pasang soketnya. Nah, setelah kita pasang soketnya, kita taruh sini dulu. Oh sini. Oke, gitu aja. Terus pasang soket akinya. Oke. Ini ya, nah di sini deh. Oke, sekarang ya kita main itnya 15 nih. Ini putaran ini ya, yang kecil ini di. Nampak? Nampak. Ini kalau diklik-klik beda nih. Ini kalau saya klik ke atas beda nih. Wes. Putar, Pak. Ah, 14, 16. Kita putar lagi 15 ya. Jadi kita main limiter dulu, menu ada tulisan limit, enter. Nah ini limitnya sudah 12.000. kalau mau rubah atas bawah, nah ini atas, ini bawah. Oke, seperti yang kita tulis tadi di 12.000, oke, 12.500 tadi limiter ya, 12.000. Kita enter, oke. Okay. Save, tersimpan. Ya, kita cabut lagi. Cabut ding. Oke, okay, masuk. Nah, setelah itu baru kita main edit. Enter 01. Ini perhatikan sini tadi. Nah, sini dia. Nah, nomor 1 ya, edit 2500. Ini RPM-nya sudah sama, nampak nih? Nampak, Pak. Nah, kemudian edit lagi. Yang berkedip-kedip ini yang dirubah ini. Ya, jadi kita kasih klik satu lagi supaya berkedip yang berikutnya. Nah, 27 kita main di angka 33. Nah, naikkan. Enter. Yang kedua lagi 3000. Kita edit lagi di 36. Enter. Yang ketiga edit lagi 3500 sudah. Kita edit lagi berapa di situ? 37 ya. Oh, enter. Yang keempat, edit 4000 sudah. Kita klik edit lagi 43, ini sangat tinggi. 4000 menjadi 38. Ini kadang enggak anu nih. 8, enter. Yang kelima. Yang kelima berapa di? 39.
4.500 edit ya, 4.500 39 turun. Enter. Yang keenam berapa ding? 5.000 sudah kita edit lagi berapa? 39. Enter lagi yang ke-7. 5.500. 39 lagi. Enter. 8. 6.000. Berapa? 39 lagi. 39. Yang menengah kita main di angka 39. 6.500, 39 lagi ding. Iya, Bu. Enter nomor 10, 7.000, 39. Jadi 39 lagi. Enter 11, 7.500. 7.500, edit 39. 39 lagi. Enter 12, 8.000. Edit 39. Enter 13, edit 8.500, edit 39 lagi. Yep. Edit 500, edit 39. Enter 14, edit 9.000, di 39 juga. Enter 15, 9.500, tinggal edit 39. Enter 16, edit 10.000. Nah, edit 39. Nah, ini tinggi-tinggi nih yang tadi itu. Enter lagi, edit 10.500. Edit 39. 38 mulai turun ya. Mulai turun, enter 11.000. 11.000, edit 37 mulai turun. Kalau ini tidak diturunkan, dia tidak mau mekik motornya, tidak mau teriak. Enter 19, 11 setengah, 500. Edit 30, 6. 12, enter 12, 12.000, edit 35, 35. Enter 21, edit 12.000, edit 34. Enter 22, 13 berapa? 13. Nah, edit 34. Ini teriak ini kalau di kampak nih. Enter 13.500, editnya ke 34. Nanti kalau pas main, limiternya tinggal dimainkan di angka 14.000. Enter 24. 14.000, edit 34. Oke, enter. Sudah save. Nah, ready, sudah ready. Kurva ini siap digunakan. Matikan apanya? Akinya. Kontak mati. Oke, cabut ini. Nah, baru kita tes. Coba Gi, tes kan Gi. Thank you.
buat yang bawah tadi 33 derajat itu motornya bisa stasioner. Ya, tapi tidak begitu ganas. Kalau pengen agak ganas bawahnya, langsung sambarnya lebih cepat ya. Dibikin 35 yang posisi 33 tadi. 35 terus ke 36, 37, 38. Jadi posisi 2500 itu sudah masuk ke 35. Kalau ini kita bikin 33 ya, supaya dia bisa stasioner lebih enak. Jadi posisi ini kan belum main, masih setting-setting. Jadi kalau sudah main nanti limiter 14.000, kemudian yang 33 tadi jadikan menjadi 35. Jadi langsung ganas ya. Oke, seperti itu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.